Lebih 500 penduduk kampung Balik Bukit Tanjung Keling Melaka dihantui keresahan ekoran masalah habuk dan debu teruk yang terpaksa dilalui setiap hari. Masalah tersebut dipercayai berpunca daripada projek pemunggahan arang batu di JT Tanjung Beruas yang terletak tidak jauh dari kampung berkenaan. Penduduk mendakwa kerja-kerja pemunggahan arang batu itu telah dijalankan sejak 4 bulan lalu. Aktiviti itu bukan sahaja mengundang masalah pencemaran udara, malah menjejaskan kesihatan penduduk. Saya menyaga meja sebab apa semua dekat rumah saya, dekat meja kedai kopi semua kotor. Saya sampai naik batu, naik semput, semua kawan-kawan saya semua masalah macam tu. Rumah tangga semua kotor. Asyik kita nak berkemah je. Segala habuk semua melekat pada barang-barang kami dan kita orang tak boleh buat barang-barang tu semualah. So, kami tindakan dengan segera. Ekoran masalah yang seolah-olah tidak berkesudahan itu, penduduk kampung Terbabit membuat 20 laporan polis. Sementara itu, pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK Tanjung Keling, Khairul Zaini Baharudin berkata, pihaknya juga telah mengadakan pertemuan dengan syarikat yang terbabit dengan projek pemunggahan arang batu itu sebulan lalu. Saya cuma minta kalau dapat mereka dapat membuat orang kata apa kerja-kerja ini dengan baik dan teratur serta tidak mencemarkan kawasan persekitaran. Tetapi nampaknya hasil perjumpaan tersebut sehingga kinilah lebih kurang sebulan nampaknya lagi orang kata lagi dapat aduan teruk dan akhirnya mereka buat aduan polis melahirkan orang kata sebagai tanda bantan tidak perhatilah. Difahamkan arang batu terbabit dibawa masuk dari negara jiran untuk dipasarkan ke beberapa negeri di negara ini bagi tujuan jana kuasa.